kalau dalam konteks kita sekarang menyaksikan saudara kita di Gaza ya, khususnya di Palestina saat ini, dan para mujahidin yang berjuang di sana, tentunya itu kita niatkan juga agar menguatkan iman kita. Kita melihat bagaimana perang yang live gitu kan, mereka menggunakan apa namanya handy, apa namanya headcam ya, jadi kita benar-benar melihat bagaimana perjuangan mereka lah ya, dengan menggunakan roket-roket atau bom-bom yang kelasnya UMKM saja. UMKM itu, rudal-rudal kecil itu kan kelasnya UMKM saja bisa mengalahkan tank-tank yang disebutkan menjadi tank-tank terbaik di dunia gitu. Ini buat saya itu seru gitu. Kenapa seru? Karena sekelas negara kayak begitu ya, tentunya bisa dikalahkan oleh orang-orang yang ya biasa-biasa saja dalam satu kelas negara yang mereka belajar tentunya agama yang luar biasa. Sehingga kan kita tahu bahwa kalau sekarang kita lihat ya, pendidikan iman yang terbaik yang ada sekarang memang kita lihat cuma di sana, di Gaza itu. Saya kira mungkin sudah banyak lihat video-video anak yang meninggal, bapak meninggal, cuma kalimat-kalimat atau kata-kata yang keluar dari lisan mereka itu gak masuk mungkin di framing kita sekarang gitu loh, untuk imannya kita. Makanya Nabi sudah sampaikan bahwa ketika fitnah tentang keimanan ini itu sudah sangat luar biasa, maka iman itu akan kembali ke tempat asalnya, itu di Syam. Kan Syam itu termasuk Palestina.